Far. Biasa, Ruh. Galau gue. Galau terus. Perut gue gak kurus-kurus. Aduh. Daripada lo galau, mending ikut gue maulid. Apa? Maulid? Lo tau gak sih, Ruh, maulid itu apa? Memperingati hari kelahirannya Rasulullah. Ruh, maulid itu perayaan ulang tahun. Ya terus? Ruh. Itu gak pernah dilakuin Rasulullah, gak pernah dilakuin para sahabat. Gak dicontohin, Rul. Rul, Rasulullah tuh gak mau kita ngerayain ulang tahunnya, foya-foya. Beliau tuh maunya kita bukan merayakan ulang tahun. Beliau maunya tuh kita meniru sunnahnya. Melaksanakan sunnah dan uswah. Maulid. Kalau gitu coba deh lo pikirin. Ada gak sih manfaatnya kalau kita ikut majelis keilmuan, keislaman? Ya ada, dapat ilmu jelas. Ada nggak sih manfaatnya kalau kita ngasih makan anak yatim, menyantuni anak yatim? Ada, dapat pahala, hati tenang juga. Ada nggak sih manfaatnya kalau kita berkumpul bareng-bareng orang yang soleh? Banyak loh, nambah ilmu, dapat pahala juga, nambah relasi silaturahmi. Nah, terus apa yang membuat perayaan Maulid itu jadi nggak boleh dilakukan? Ya beda lah kalau yang tiga tadi kan sama. Ya beda lah pokoknya. Ya udah deh, gini aja deh. Lu nggak pernah kan sekalipun ikut acara maulid, nggak pernah kan? Nggak pernah gue. Gimana kalau lu ikut gue deh? Seenggaknya kalau lu nggak mau dengerin isi acaranya, lu bisa bantuin ngabisin makanannya. Mau nggak? Tapi gue makan aja ya. Iya. Gue nggak ikut acara. Sepuas ya. Lu. Bener ya? Iya. Oke, ayo. Ayo. Far, makanannya enak kan? Enak dulu, alhamdulillah. Enak kok sedih gitu lo? Sedih gue. Banyak ternyata yang gue nggak tahu tentang Rasulullah. Dengerin gak lo tadi? Dengar. Bagus kan? Nah, bagus banget emang. Harusnya tuh ya. Acara kayak gini tuh tiap hari Rul, biar kita ingat terus sama Rasulullah. Tuh anak yatim pada senang dapat makan, kita juga dapat ilmu, ketemu sesama pecinta Rasul, ya Allah. Pengennya sih gitu, Far. Tiap hari ngerayain maulid, tiap hari ngadain acara kayak gini. Tapi maulid aja yang setahun sekali, kita debatin terus-terusan. Gimana kalau tiap hari? Gak ngerti emang gue. Maulid kok diperdebatkan, harus diperingati ya. Iya. Gini, Far. Ada dua golongan orang yang gak bahagia sama kelahirannya Rasulullah. Ada ya? Ada. Tau gak? Apa tuh? Yang pertama, golongan setan dan koloni-koloninya. Dan yang kedua, golongan orang Yahudi dan sahabat-sahabatnya. Lo termasuk golongan yang mana? Aduh, kalau gue sih insya Allah gue seneng Ruh, Rasulullah lahir. Kan beliau rahmatan lil alamin. Kalau lo seneng Rasul lahir, lo cinta sama Rasul. Cinta. Ya udah, sekarang kita beresin nih makanannya. Kan Rasul suka kebersihan. Bisa aja bilang aja suruh mutin sampah. Ayo.